kejengkelan pendukung Manchester United kepada keluarga Glazer sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan supporter Zibo Chuju. Fans klub Ligue 1 China atau kasta kedua itu layak marah dengan ulah kontroversial sang pemilik klub, He Sihua. Pertama, dia memainkan dirinya. Kedua, memainkan anaknya. Zibo Chuju Football Club baru saja promosi dari Ligue 2 ke Ligue 1 di kompetisi sepak bola negeri tirai bambu. Klub ini berasal dari Zibo di Provinsi Shandong. Klub berseragam merah itu sekarang dimiliki He Sihua. Sebelum mendapatkan statusnya sekarang, klub ini dulunya bernama Zibo Sandai dan didirikan pada musim panas 1982 yang terinspirasi dari penyelenggaraan Piala Dunia 1982. Karena para pendiri tim biasanya bermain sepak bola bersama pada hari Minggu, maka mereka menggunakan Sandai sebagai nama klub. Setelah berkompetisi di Ligue 2 2018 dan berakhir di papan tengah klasemen, Zibo mengganti namanya menjadi Zibo Chuju pada 1 Januari 2019. Ini menekankan pentingnya Zibo sebagai rumah bagi Chuju. Itu adalah salah satu bentuk olahraga mirip sepak bola di zaman Cina kuno. Seperti klub sepak bola pada umumnya, Zibo juga mengalami pasang surut. Sempat dimiliki perseorangan, klub ini kemudian diambil alih Zibo City Football Sport Management Center pada 6 Juli 2020. Kalau di Indonesia, itu semacam dinas pemuda dan olahraga, dispora, kota atau kabupaten. Pada awal musim 2020-2021, klub kembali beralih pemilik. Pemda Zibo merelakan kepemilikan sahamnya kepada pengusaha lokal kaya, pemilik perusahaan konstruksi, Song Construction, He Sihua. Tidak diketahui pasti berapa kekayaannya. Warga kota hanya tahu dia merupakan orang paling kaya di Zibo. Bagi banyak orang di seluruh dunia, membeli tim profesional dalam olahraga apapun adalah usaha yang layak didukung. Apakah itu selalu keputusan bisnis terbaik atau ada motif lain? Bukan hal yang perlu diperdebatkan selama klub berjalan dengan baik. Tapi yang terjadi pada He Sihua tidak selalu berkaitan dengan uang, bisnis, keuntungan, ataupun gengsi. Ternyata dia membeli klub sepak bola karena ingin merasakan atmosfer menjadi pemain profesional di kompetisi resmi sepak bola. Percaya atau tidak, saat Zibo menghadapi Sichuan Jiuniu, 4 Mei 2021, He Sihua masuk lapangan pada menit 90. Ia tampil selama 5 menit di waktu tambahan dalam skor akhir 0-0. Yang membuat pergantian tersebut heboh ke seluruh dunia adalah He Sihua mengenakan jersey legendaris bernomor punggung 10, layaknya Diego Maradona atau Lionel Messi. Lalu apakah pemain lawan protes? Ternyata tidak. Pasalnya sejak awal, He Sihua juga mencatatkan dirinya ke Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, sebagai pemain depan. Namanya juga terdaftar di Transfermarkt dengan riwayat membela 3 klub sebelumnya, yaitu Sichuan Minju, Sichuan Huakun, dan Chengdu Deci. Uniknya, ini bukan aksi gila satu-satunya yang dilakukan He Sihua. Pada 14 Mei 2021, saat pertandingan melawan Sangsi Caan Athletic di Wainan Sports Center Stadium, dia memaksa pelatih klub, Huang Hongyi, untuk memainkan sang putra yang memiliki berat badan 126 kg. Entah itu hoax atau kenyataan, fakta yang beredar di media sosial menampilkan seorang pria gempal mengenakan jersey biru yang merupakan seragam tandang sedang berusaha menendang bola sepak pojok. Gambar itu menjadi kontroversi di dunia maya dan menganggapnya lucu. Tapi orang yang meragukannya juga memiliki alasan masuk akal. Sebab jika sang ayah berusia 35 tahun, maka sang anak seharusnya berusia 15 tahun atau kurang. Padahal dalam daftar pemain Zibo tidak ada yang berusia di bawah 20 tahun.